Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, perwakilan dari Pondok Pesantren Sayyidah yang beralamat di Kampung Gunung Kicau, RT 04 RW 01, Desa Cipakarsa, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun jenis usaha yang kami tekuni yaitu di bidang perikanan, di bidang pembudidayaan ikan koi, dan usaha kami termasuk budidaya yang berbasis startup. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti semua tahapan program OPOT tahun 2021, mulai dari pendaftaran secara online, kemudian lolos seleksi administrasi, dan mengikuti audisi tahap 1 yang dilakukan di Hotel Metro Kota Tasikmalaya. Lalu kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Irtisia yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Selama mengikuti pelatihan dan magang, kami difasilitasi oleh pendamping yaitu oleh Bapak Fikri. Selama mengikuti pelatihan magang di Pondok Pesantren Irtisia, saya bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat luar biasa yang bisa diterapkan untuk mengembangkan usaha kami di Pondok Pesantren. Adapun materi yang saya sukai yaitu strategi pemasaran yang diterangkan secara detail oleh pemateri. Untuk penggunaan dana bantuan penguatan modal yang telah kami terima yaitu sejumlah 25 juta rupiah yang telah dipotong pajak sehingga kami mendapatkan sejumlah uang 21.250.000. Berikut kami perlihatkan alat-alat yang telah kami beli beserta bukti transaksi yang telah kami siapkan. Yang pertama, ini adalah bukti nota kwitansi untuk pembelian alat-alat dan untuk pembelian obat-obatan. Kami beli yaitu ada akuarium 2 buah, selanjutnya pompa air, pompa untuk kolam, pemanas, selanjutnya ada bak untuk pemijahan, terusnya ada waring 2 buah, selanjutnya ada bak untuk sortir, ada pompa AC/DC, ada aerator, dan indukan ikan. Ada indukan ikan sejumlah 3 paket sebanyak 15 ekor. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak UU Ruzhanul Ulum dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat atas terlaksananya program One Pesantren One Produk. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.